Wow. Boom. What? Balik lagi di Mufok. Aku sungguh cantik dan genit. Yeay. Oh my god, akhirnya Mufok lagi. Betul, aku baru bangun guys. Nah, sekarang aku mau ngajakin kalian buat temenin aku photoshoot lagi. Kalau kemarin kan photoshootnya Syahrini, kalau sekarang aku photoshootnya jadi aku, jadi Mumucang. Wede, keren. Oke, aku mau makan dulu deh. Jadi, karena kemarin aku habis belanja-belanja manja. Pesawat minta uang. Ayo pesawat lewat ya. Mas, mau pita yang itu dong, tapi warna pink. Pinknya, pink kayak gini ada nggak? Yang ini aja deh, Mas. Oke guys. Aduh. Ah, gak dikunci kan kak? Aduh. Sekarang tuh deg-degan banget kalau misalnya masuk ke tempat JKT guys. Annyeong. Nih aku mau vlog. Gak ada kucing kan? Oh my god, Marsha kekunci guys. Harus diginiin dulu baru. Marsha kamu kekunci. Iya. Ya ampun. Jadi sekarang aku lagi make up untuk mempercantik diri. Iya gak sih? Iya gak sih Kejeng? Aku pasti jadi pemenangnya. Aku pasti yang jadi pemenangnya. Aku. Kak Gita aja apa TikToknya muka gue? Enggak, dia TikToknya sama gue. Pas setelah video kita berantem itu baru dia upload fotonya sama gue. Berarti pemenangnya gue. Karena aku juga fotonya. Oh iya. Ayo ya udah. Selamat ya. Kamu boleh ambil Kak Indah deh, aku ambil Kak Indah. Ya di sana deh, aku juga capek sama Kak Gita. Oke, aku capek banget sama Kak Indah. Yaudah, Kak Indah lebih asik. Kamu ambil Asya dulu sana deh. Enggak mau, kalau Asya enggak mau. Aku enggak mau. Aku juga enggak mau. Aku enggak mau Asya. Buat kamu aja, Kak. Aku ikhlas lillahi ta'ala. Kan kalian duluan yang punya keluarga. Mami Syahrini, jadi sekarang aku harus photoshoot dulu. Let's go. Aku hari ini mau photoshoot buat ya photoshoot ya, cuma aku nggak tahu gayanya. Cisani, itu kayak bubble gumnya di. Gimana bos? Gitu, bagus. Ya, kayak monyong gemes gitu. Lucu banget. Coba ada candid ala.
aku sampai aku selesai photoshoot. Sampai tadi aku ngebantuin Cishani gitu. Nah, karena aku udah sibuk banget sekarang ya, aku mau nyantai. Aku mau minum ini dulu ya, minuman bersoda dulu. Aku beresin, kamu mau minuman bersoda? Iya, terima kasih ya udah nonton. Iya. Sekarang gantian beresin ya, Mbak. Oke. Dan jangan lupa beresin ya, sayangnya. Oh my god. Karena aku udah disuruh kerja lagi, jadi aku mau pulang beresin dulu ya. Dadah. Oh my god. Mereka sedang ada di penginapan villa Puncak di Ikan Bandeng. Yes, keinginan banget ya hari ini. Iya, semangat ya guys. Tapi kita lagi diasinin gitu. Tubuhnya dingin, hatinya panas. Iya. Ini makeup aku hari ini. Hari ini makeup aku bling ting ting. Soalnya aku tuh nggak bisa kalau misalnya terlalu polos. Nah, kan aku tuh ternyata bisa bawain 2 unit kan di day 1. Aku bawain crescendo sama I know you know kan aku udah pernah ya. Waktu itu kita udah pernah jadi posisi nomor 1 sama 2 gak sih? Kamu aku nomor 1, waktu itu gantiin posisi ke I know. Kan? Terus sekarang aku bawainnya Michelle. Kok I know Iro apa ya? Kayak jadinya keingetnya ini sih, kayak waktu aku pernah Sakagari bawain Sakagari. Jadi kangen Sakagari. Tapi kalau crescendo ini kayak pertama kali. Keren banget. Terus, loh guys, mereka bertiga aja ya, si Mute dan Ati. Ya kasih ya. Soalnya kayak crescendo tuh udah sebagus itu karena dibawainnya sama Kasanjuka, Ika, sama Kayona kan. Jadi itu kayak aku ngejar sama Catherine tuh deg-degan parah gitu loh. Kayak kita harus bisa melebihi ekspektasi. Kita harus bisa melebihi apa yang standarnya dari Kasanju. Ngerti ya? Kalian ngerti kan maksud aku kan? Tolong ya ngerti ya. Udah selesai. Nomu happy, nomu happy. Iya nomu cua. Tapi masih ada day 2. Jadi move vlog gak berhenti nyampe sini ya guys. Aku akan menge-spill semua rahasia-rahasia member. Oke, sampai ketemu di hari kedua. Dadah. Bye, thank you. Tutup. Jadi sekarang kita pengen tumpungan. Kita setiap anniversary teater tuh selalu ada mengadakan tumpengan ya. Terus kita selalu makan nasi kuning. Nasi kuning. Jadi nasi kuningnya kalian lihat ya. Karena nasi kuningnya warna kuning kayak Minion. Tadi dapat yang ujungnya kamu teh. Iya, itu pasti banyak banget berkahnya tuh. Iya, wow. Ini insyaallah. Nanti. Ya, ini dulu ya, susah soalnya. Iya. Hasil juga. Yeah. Alhamdulillah. Ini nih. Alhamdulillah. Ye, semangat adik-adikku. Oke, sekarang kita udah bubaran guys.
JKT udah mau bubar. Maksudnya tumpulannya udah bubar, guys. Oke, ya kan Daniel? Iya. Let's go. Jadi aku mau siap-siap show. Jadi siap-siap show party. Tebak enggak, tebak muka. Enggak kayak gini ujung tuh enggak pendek banget. Oh. Tapi iya deh, gue juga gitu lah. Mau bisa, aku kalau lihat muka buta ingetnya muka. Ya mau gue ini kunyit, kenapa jadi momo? Bisa lihat muka lu. Rahasia kecantikan seorang Katrina Wadasamerena. Katrina akan mengganggu. Dari tadi dia gitu mulu. Aku buat ke belakang ya. Dari tadi kayak gitu mulu kamu. Nah, guys, sekarang kita udah benar-benar mau show. Bye. Tau gak Ci, aku bikin move vlognya ini 3 hari tau Ci. Masih sih? Iya. Sampai dari pas kita GA, Rangku, terus habis itu day 1, day 2. Sekarang kita udah mau pamitan dulu guys semua vlognya. Ya udah lama, ini pamitannya pasti udah lama banget. Oke. Ya nanti kita, nanti kita cerita lagi ya. Iya. Ditunggu move vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Dukung JKT48 terus dan dukung Move vlog dan Mute dan aku. Dan Mute dan aku. Dan Vishan. Dadah.